와 여름이다 뜨거운 태양을 봐 삐질삐질 땀 범벅에 또 Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Siapa yang kangen sama aku? Udah lama ya, seminggu kali ya aku gak nge-vlog teman-teman. Karena sibuk, terus banyak urusan lah. Akhirnya bisa upload lagi di hari ini. Videonya tentang belanja bulanan. Tadinya aku tuh males gitu untuk sharing video belanja bulanan lagi teman-teman. Karena setiap upload video ini tuh banyak komen yang apa ya, kok pakai produk itu, jadi intinya untuk mengurangi produk-produk yang katanya berafiliasi dengan yang apa sih, melakukan genocide di sana, itu memang kita itu agak susah. Jadinya kalau aku pribadi untuk menghentikan total semua itu belum bisa, jadi hanya untuk mengurangi. Jadi yuk dinikmatin aja videonya ya. Oke, tadi aku pilih susu seperti biasa karena susu Kila itu habis, dan ini tuh aku belanjanya itu di malam hari teman-teman. Kila itu agak ngantuk sebenarnya. Jadi ceritanya video sekarang tuh agak membuat aku kurang mood karena Kila tuh rewel banget selama proses belanja ini. Dia tuh tidur agak menjelang sore dan bangunnya itu menjelang maghrib gitu teman-teman. Jadinya tuh bikin mood dia tuh nggak enak. Memang kan kata orang tua dulu kalau tidur mendekati maghrib itu nggak baik ya. Dan ya kejadian lah sama Kila, moodnya tuh jadi jelek banget, rewel banget sepanjang aku belanja ini. Jadi akunya juga ikutan bete. Ya udahlah, kita lihat aja ya belanjaannya. Tadi aku beli deterjen ya. Aku tuh sekarang lebih suka pakai deterjen yang bubuk teman-teman dibanding yang cair, dan aku beli yang kemasan kecil-kecil gitu, nggak langsung yang besar. Itu juga ada diapers, aku juga beli Mama Lemon sama spons cuci piring karena spons cuci piring di rumah itu udah jelek ya. Oke, langsung kita muter-muter lagi. Nah, Kila itu dari apa ya, dari wajahnya aja udah kelihatan ya anaknya nggak segar gitu teman-teman. Nanti di pertengahan wah mulai deh dia drama. Ini aku ngambil kamper ya, kamper kamar mandi, pengharum kamar mandi. Meskipun nggak awet tapi aku suka sih pakai apa sih kapur kamar mandi gitu ya, kapur baru apa sih namanya, nggak ngerti deh. Ini aku juga ngambil pembalut teman-teman. Kita ambil yang pakai sayap ya. Aku suka pembalut itu yang pakai sayap biar dia stay. Kalau nggak ada sayapnya tuh biasanya nggak nyaman dan bikin bocor gitu teman-teman. Oke, apalagi ya aku kira-kira ngambilnya. Belanja bulanan kali ini tuh aku jujur agak banyak teman-teman, karena di rumah itu banyak banget stok yang habis. Ini Kila tuh bersin sampai bikin ada tante-tante di situ yang kaget. Aku minta maaf. Dan dia tuh udah mulai rewel, akhirnya dia minta cemilan. Aku kasih poki-poki aja. Dan yuk kita cari apa lagi. Aku tuh habis 1,4 juta kalau nggak salah belanja kali ini ya teman-teman. Tapi itu udah sama susu, udah sama yang lain-lain ya. Nah, ini aku ngambil susu Frisian Flake yang besar. Ini tuh dia harganya jadi 12 ribuan karena expirednya itu sekitar 6 bulanan lagi gitu ya. Jadi harganya miring. Aku ngambil Indomie atau mie instan agak banyak karena lagi pengen nyetok aja. Bulan ini tuh aku lagi mengusahakan untuk rajin banget namanya masak dan mengurangi jajan di luar teman-teman. Kenapa? Karena sejak beres renovasi rumah itu memang kondisi keuangan atau tabungan itu ya mulai dari nol lagi teman-teman. Jadi ya mau nggak mau untuk memulai nabung lagi, mengisi tabungan, ya kita harus mengencangkan ikat pinggang. Harus sering masak, jangan terlalu banyak jajan gitu, biar cepat ngumpul lagi tabungannya. Ya termasuk beli mie instan ya salah satu ikhtiar untuk itu. Kalau
dikit-dikit pengen makan mie jajan di luar, ya udahlah mendingan bikin di rumah aja gitu. Makanya aku nyetok. Terus ini juga aku juga selalu beli mie gaga sekarang teman-teman, karena suka aja mie-nya tuh kan pedes-pedes ya mie gaga itu. Apalagi mie gorengnya, mie kuahnya yang jalapeno itu pedes banget. Aku kalau makan mie itu jadi nggak usah lagi pakai cabai rawit, makanya seger aja sih. Nah yang ini nih, ini pedes banget sih teman-teman. Ada yang samaan nggak suka mie gaga? Aku suka banget soalnya. Cuman aku belum berani untuk nyobain yang lain. Aku maksudnya rasa yang lain, sukanya yang ini-ini aja gitu. Nanti deh kapan-kapan aku coba yang lain. Oke, kita muter lagi. Aku tuh kalau selama belanja anak anteng tuh happy banget ya. Tapi kalau anak tiba-tiba rewel tuh, apalagi ini udah malam ya. Aku sengaja belanja malam karena nunggu Abikila pulang kantor dulu, dan memaksakan belanja malam juga karena stok di rumah udah pada habis gitu. Tahu-taunya Kila rewel banget, bikin kepala tuh langsung teng pusing teman-teman. Apalagi di tempat umum ya. Pokoknya untuk ibu-ibu atau mami-mami yang punya anak yang agak rewel ya pasti tahu ya rasanya, luar biasa. Ini aku ngambil saus tomat, tadinya mau ngambil yang merek Indofood tapi akhirnya nggak jadi, aku ambil yang Del Monte, nantinya aku tukar. Ini aku juga cari saus teriyaki karena aku pengen bikin ayam teriyaki ya nanti ya. Kayak kemarin bikin ayam cuman nggak ada apa, ayam kecap gitu, nggak ada bumbu teriyakinya, jadi berasa kurang enak gitu. Nah ini aku ganti saus tomatnya jadi merek Del Monte aja. Tuh udah mulai rewel tuh Kila tuh di sini tuh. Aduh rewelnya. Untungnya sih dia nggak sampai nangis ya, soalnya sama aku diplototin terus, awas ya jangan rewel gitu. Ini lagi di luar, jangan nangis dulu. Nah ini ada sabun mandinya Kila, aku sekarang pakai My Baby Kids ya teman-teman, nggak pakai Switsa lagi. Kalau dulu tuh dari awal Kila lahir sampai besar kemarin pakai Switsa, terus sekarang aku ganti pakai My Baby. Ini aku juga ngambil tisu dapur sama tisu wajah ya. Nah, kita simpan. Ini tisunya merek Tessa. Ini aku ngambil pengharum mobil. Aku selalu pakai pengharum mobil merek Air Pro yang warna, bukan warna, yang wanginya Chanel ya. Oke, nah ini dia tuh nangis tuh. Rewel banget. Aku mata udah melotot aja dan mukaku udah enggak ada happy-happy-nya. Aduh, bete gitu mukaku juga. Abisnya gimana? Udah mah ini malam jam 8 malam lah teman-teman aku belanja. Terus banyak banget yang harus aku beli, belum aku ambil juga ke troli. Anaknya rewel, Masya Allah, luar biasa ya. Nah ini aku ngambil bawang putih karena stok perbawangan di rumah juga udah habis. Di rumah tinggal sisa bawang bombay doang. Ini aku ngambil bawang putih, terus abis itu aku pilih-pilih bawang merah. Ini aku agak geser troli mbak-mbak ini karena menghalangi aku ngambil bawang, dan harusnya sih aware ya trolinya itu atau keranjang belanjanya harusnya kan digeser sendiri gitu. Apalagi ada orang yang lagi pilih-pilih barang gini harusnya aware sendiri. Akhirnya ya udahlah, karena nggak aware aku geser sendiri aja. Ini aku ngambil lengkuas juga karena stok di rumah udah tinggal sedikit ya. Pokoknya perbumbuan di rumah juga udah habis teman-teman nih, sampai daun sereh aja nggak ada, batang sereh. Aku ambil yang agak banyak, nanti aku simpan di freezer. Ini aku ngambil 2. Terus ini aku lihat sawi ada yang segar, karena kan biasanya kalau udah malam gini sayuran udah pada layu ya. Cuman ini ada yang segar lah, aku ambil 2 ikat. 2 ikat ini nggak nyampe 10.000 sih. Soalnya aku suka sawi tumis pakai tahu, itu udah enak banget sih buat aku. Ditambah irisan cabai rawit, seger ya. Jadinya nggak usah bikin sambal karena udah pedas. Kita ambil, kita plastikin dulu karena ini basah. Nah, abis ini kira-kira aku ngambil apa lagi ya? Aku ngambil cabai rawit, alhamdulillah harganya udah normal ya sekarang, nggak mahal lagi. Kemarin tuh nyampe 20.000 tuh segitu, sekarang nggak, di bawah 10.000 aja.
Terus ini aku ngambil cabai hijau karena aku pengen numis tempe, tempe pakai kecap terus ditambahin pakai cabai hijau. Ini aku juga ngambil cabai. Tadinya aku cari yang kecil terus di situ nggak ada. Ternyata ada nih cabai-cabai keriting ini di troli si apa ya? Masih di troli gitu, belum dipindahin ke lemari atau ke raknya. Aku ngambil lobak buat bikin soto, tapi dagingnya aku belum beli, kemarin tuh lupa. Karena udah kemalaman jadi dagingnya udah kurang bagus sih. Aku ngambil ini merek Sunny Gold seperti biasa, favorit aku, chicken nugget sama fried chicken-nya, ayam tepungnya. Itu ayam tepungnya enak banget sih, tinggal digoreng atau pakai air fryer itu udah berasa makan daging KFC yang original, teman-teman. Aku kan udah enggak jajan KFC lagi ya. McD juga udah enggak jajan. Kalaupun beli ayam tepung itu merek yang lain biasanya. Nah, aku ngambil 4 ya, 2 fried chicken, 2 chicken nugget. Ini tuh kalau beli di Naga selalu diskon, harganya 36.000 satunya. Kalau di swalayan lain biasanya kalau enggak diskon tuh 60.000-an satunya, teman-teman. Ini aku juga ngambil yogurt Chimori buat Kila, favoritnya yang rasa strawberry, dan ini aku lihat ayam potong masih seger ya meskipun malam, karena enggak tahu mungkin ini stok baru. Aku ngambil 3, satu ekornya tuh 28 apa 29.000 gitu, lupa. Aku ngambil 3, aku minta dipotong 10 per ekornya. Ini tuh per ekor gak nyampe sekilo ya, karena yang sedang atau yang kecil, teman-teman. Nah, aku minta buat dipotong-potong. Tuh, riwah. Stok daging juga udah pada habis karena ini udah agak malam. Aku nyampe rumah aja 9:30, teman-teman, kemarin itu. Nah, aku minta dipotong dan aku sekarang mau ngambil daging cincang ya, sedikit buat bikin spaghetti sama nanti ayam filet dada. Tinggal sedikit ayam filenya, aku beli aja. Aku cium dulu ini dagingnya, takut bau ya karena udah malam, tapi ternyata enggak kok, enggak bau. Aku beli daging itu sekitar 100 gram sih, cukup buat apa? Buat bikin spaghetti satu resep. Nah, ini ayam filenya juga tinggal segini sedikit, aku ambil aja semuanya. Teman-teman, aduh, kalau belanja enggak direm juga bisa-bisa habis banyak banget ya. Ini aja udah berasa banyak karena aku habis sampai 1,4 juta. Tapi ya ini namanya juga untuk stok hari-hari, berharapnya sampai sebulan cukup ya, teman-teman. Ini aku ngambil tofu, ngambil tahu sutra, dan ini udah dipotongin ayamnya ya semuanya. Untuk daging cincangnya dan file ayamnya juga udah ditimbang, sudah nih. Lanjut, aku ngambil sosis. Aku tuh pakai sosis Kimbo yang beef ya, teman-teman, yang covernya tuh merah banget ya. Dibikin sop enak, teman-teman. Warnanya merah cantik. Nah, aku tuh udah lama banget gak pernah beli minyak goreng. Aku tuh stok minyak gorengnya tuh kan sejak kejadian minyak mahal dulu, teman-teman. Itu baru habis sekarang aku tuh stok di rumah. Jadi sekarang aku beli lagi, aku ngambil yang 2 liter aja, yang merek Tropical. Aku gak tahu itu Tropical produk mana. Pokoknya kemarin itu karena udah malam, aku gak milih-milih banget lah, teman-teman. Yang penting yang setahu aku memang produk apa gitu, aku hindari gitu. Tapi selebihnya aku gak yang pilih-pilih lagi karena udah kemalaman. Nah, kira-kira aku mau ambil apa lagi ya, masih muter-muter gitu. Nih, oh ya, Kila minta susu, aku kasih Indomilk. Aku tanya ini mau yang coklat atau yang strawberry, akhirnya dia bawa dua-duanya. Tuh, bersihin lagi karena Kila itu kemarin agak batuk pilek pas belanja ini. Ya, karena badannya gak enak juga, terus bangun menjelang maghrib, anaknya jadi ya moodnya jadi jelek gitu, teman-teman. Nah, ini aku mengambil telur dulu ya, sekilo lebih sih aku belinya, gak banyak, teman-teman, 20 butiran lah. Dulu tuh sering banget beli telur banyak, kalau sekarang enggak sih, sesuai kebutuhan aja, kalau habis ya beli lagi gitu. Lagi males nyetok banyak. Oke, kita ambil-ambil telurnya. Teman-teman udah belanja bulanan kah? Pasti sudah ya, apalagi yang gajiannya tanggal 25 ya. Kalau suamiku gajiannya tanggal 28. Kalau tanggal 28-nya di hari libur, itu bukannya maju tapi malah mundur ke akhir bulan. Sedih banget. Oke, ditimbanglah telur. Terus bawang-bawang juga aku timbang. Sama apa, lengkuas kemarin.
hampir kelupaan untuk ditimbang, untungnya enggak. Kita simpan telurnya, lumayan ya, satu troli full teman-teman belanjanya. Kila juga minta ini, minta minum susunya di sini. Aku bilang sedotannya tuh lagi ada di kasir, nggak ada sedotannya, jadi sabar dulu ya. Masya Allah. Nah ini aku ngambil ini ya, dumpling chicken cheese yang merek Cedea, ini enak banget. Lagi promo juga. Nyari yang lain tuh kayak salmon bowl juga habis di sini. Jadi aku cuma ngambil dumpling chicken aja. Terus apalagi kira-kira? Sudah kayaknya teman-teman. Ini aku mau bayar aja. Ngantri lumayan ya. Tapi kayaknya kalau datang di bawah jam 8 malam lebih antri lagi sih. Ini aku ngantrinya enggak begitu lama lah. Dan habis ini video belanjanya selesai. Alhamdulillah. Habis hampir 1,4 juta dengan kondisi belanja sebanyak ini sih udah termasuk yang murah banget ya teman-teman. Alhamdulillah, karena aku gak pernah berpaling dari Naga Swalayan sih, di Bekasi ini udah paling termurah. Dan aku tuh selalu belanjanya di daerah Pekayon ya. Naga yang di Jati Asih tuh ada, cuman aku suka di sini karena lebih luas dan kayaknya lebih lengkap di sini sih. Terus aku juga pernah ke Naga yang daerah Duta Harapan, itu kecil, nggak sebesar di sini dan nggak selengkap di sini sih. Aku pernah sekali tuh nyari apa gitu, hampir nggak ada di sana. Dan ya Kila masih rewel, masih minta minum susu akhirnya, tapi dikasih juga susunya di sini karena minta sedotannya udah bisa ke mbaknya. Ya gitulah teman-teman videonya, video belanjaan bulanan aku di bulan Februari ini. Mudah-mudahan teman-teman suka. Maaf kalau ada kekurangan, maaf kalau ada beberapa produk yang menurut teman-teman masih tidak ideal untuk dibeli. Ya aku tidak menghindari 100% ya teman-teman, belum bisa. Jadi intinya aku hanya mengurangi saja. Begitu. Makasih teman-teman, mudah-mudahan aku bisa lebih rajin lagi bikin video. Doakan ya, semoga sikonnya terus kondusif. Segitu dulu, wassalamualaikum, bye-bye, sehat-sehat ya.